Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Beban listrik di Jawa Barat mengalami kenaikan saat libur Lebaran tahun 2022. Dari catatan PLN UID Jawa Barat, beban listrik saat libur Lebaran 2022 mengalami kenaikan 13,2% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Pada musim libur Lebaran tahun 2022, beban puncak listrik siang hari di Jawa Barat mengalami kenaikan mencapai angka 13,2% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Dari data yang dimiliki PLN UID Jawa Barat, pemakaian listrik di siang hari saat Lebaran di tahun ini mencapai 3.833 MW, sedangkan di hari yang sama tahun lalu hanya sebesar 3.385 MW. Sementara beban listrik malam saat libur Lebaran mengalami penurunan sebesar 5%, di mana puncak beban listrik malam pada tahun ini sebesar 4.733 MW, sedangkan pada tahun lalu sebesar 4.987 MW. Di hari kedua Lebaran, beban listrik siang mencapai 3.820 MW, lebih rendah dibandingkan hari pertama. Namun sebaliknya, pemakaian listrik malam pada hari kedua Lebaran 2022 lebih tinggi dibandingkan hari Lebaran pertama, mencapai 4.858 MW. Manajer Komunikasi PLN UID Jabar Iwan Ridwan menjelaskan, meski ada kenaikan beban puncak listrik saat Lebaran, namun konsumsi listriknya masih lebih rendah dibandingkan hari-hari biasa. Beban puncak listrik saat Lebaran dan hari biasa tentu berbeda. Apabila ditilik dari waktu beban puncak tertingginya, beban puncak siang hari bisa lebih tinggi daripada malam. Sebaliknya saat Idul Fitri atau Lebaran, beban puncak malam harilah yang tertinggi. Hal ini dipengaruhi oleh berkurangnya aktivitas industri dan bisnis, di mana konsumsi listriknya lebih tinggi dibanding golongan pelanggan lainnya. Terkait pemakaian listriknya, pemakaian listrik saat libur Idul Fitri lebih rendah, baik siang maupun malam hari, karena banyak kantor-kantor, perusahaan, bisnis, dan industri yang libur atau mengurangi aktivitas saat hari libur tersebut. Iwan pun menambahkan, di hari pertama masuk kerja setelah libur Lebaran, beban listrik sudah mulai mengalami peningkatan. Tercatat beban listrik siang pada 9 Mei 2022 sebesar 7.252 MW dan malam sebesar 7.153 MW. Yona Kurniawan, Bandung TV.